Assalamualaikum. Hai guys, so di video kali ini Zizi mau jogging. Subhanallah di saharawana azawamakumna wa inna ila robina lamun kalibun. Amin. Guys, sekarang mama mau kasih pertanyaan kamu. Papa harus jawab cepat. Zizi pilih sepatu, main sepatu roda atau bersepeda? Main sepatu roda. Zizi pilih jilbab segi empat atau jilbab pasang? Jilbab segi empat. Zizi pilih kue atau nasi kuning? Pilih kue atau nasi kuning? Sarapannya? Kue. Zizi pilih rumput atau pohon? Pohon. Nanti mama terakhirnya harus tanya kenapa pilih apa. Oke. Terus Zizi pilih mengaji atau menghafal? Menghafal. Ngaji ya? Ya, sudah mau nyampe di stadion. Jadi mama terakhir. Dari pertama ya, pertama. Jadi kenapa pilih sepatu roda? Karena sepatu roda itu kayak lebih enak gitu mainnya, kayak lebih laju gitu. Kalau sepeda kan kita tuh harus gayu laju gitu, capek. Jadi kalau main sepatu roda kan bisa lebih suka karena bisa jilbab langsung atau jilbab segi empat? Sekarang kenapa Cici pakai? Ini agak ini ya kak, belum terlalu lancar ya kak. Soalnya ini kan olahraga, jadi pakainya jilbab ini aja. Terus yang ketiga, kenapa Cici pilih pohon dan rumput? Pohon atau rumput? Pohon ya, kenapa sih jadi pohon? Karena pohon kan sebelah buah ya, kayak cepet buah, jadi bisa Zizi makan. Terus yang kelima ya, yang kelima nasi kuning atau kue sarapannya? Kalau kue sih, kalau nasi kuning itu agak ringan ya guys. Jadi kalau kue itu simple, tinggal lebih cepet. Terus yang terakhir ternyata? Mengaji atau menghafal? Kakak suka milih tadi, kakak suka yang menghafal ya? Kenapa Zizi suka menghafal? Zizi suka menghafal karena nggak perlu lihat Al-Quran guys. Karena kalau mengaji itu dari Al-Quran, kalau Zizi menghafal itu. Tapi Zizi suka mengaji juga kan? Iya, Zizi tiap maghrib sih mengaji, tiap subuh mengaji. Zizi suka mengaji, tapi lebih simpelnya menghafal. Soalnya kalau menghafal, Zizi bisa melakukan tugas Zizi yang lain. Misalnya kasih bersih, kasih rapikan tempat tidur, kasih bersih rumah, begitu begitu guys. Jadi kalau tiap malam atau tiap subuh itu Zizi banyak tugas. Jadi Zizi lebih simpelnya menghafal sambil mengerjakan tugas gitu guys. Bukan maksudnya mama boleh kok ada jalan-jalan lari-lari sendirian sini. Iya. Ini kita sudah nyampe ya. Nanti ada sesat di stadion mini Kabupaten Tanah Tidung. Oh, itu ada sepeda. Di stadion ini, jadi mau main sekarang main sepatu roda. Sudah pasang ya kak? Adek belum. Gini. Itu? Ya. Nenek. Mas Zizi bilang pas waktu itu dia kalau lalu dia kalau kelas tiga dia. Cacing. Ah, cacing. Cacing. Emang Caca sekolah di mana? Sekolah
Oh, satu kelas sama adek kah? Amin. Satu kelas sama adek. Masya Allah. Ini namanya siapa? Alifah. Alifah. Iya. Alifah tadi sekolah kak. Tadi Al Amin. Iya, sekolah di Al Amin. Di rumah punya adek nggak? Punya, punya. Oh, jadi Caca berapa bersaudara? Lima, kelas tiga. Habis ini, habis ini Ade mau ngapain, Dek? Mau beli snacks. Mau beli snacks. Uang pertama siapa? Siapa yang pergi? Adik Alifah. Adik kalian kan? Adik Alifah mau traktir kita. Bikin aja deh, ya. Oh, kamu beli snacks. Bisa kasih ini gak? Ya, sekarang beli kue juga di situ. Kue pukis. Kira kalian lah mau beli di mana? Tangan dulu sebelum masuk toko. Kakak ada ori yang ini. Kakak stok kak. Sekali jarang kan kakak jajan kan? Jarang. Oh, pas di Salim Batu baru ya kak? Iya, di Salim Batu jajan, tapi kalau beli lagi di rumah mulu guys, jarang kemana-mana, nggak pernah gitu. Guys, ini aku mau review makanan yang aku beli tadi ya. Tadi beli ini leci. Aku tadi kami beli tadi beli jelly shake. Aku yang rasa leci. Aku yang rasa jeruk. Kami nggak mau kocok-kocok dulu. Ya ini ada dua Oreo mini, satu punya Ade dan satu punya aku. Ade yang rasa strawberry dan aku yang rasa vanilla. Yuk jelly shake-nya. Ini juga ada tepung. Wow. Untuk siapa kak? Mama. Mama pilih itu karena terakhir Adi. Iya, karena Mama itu habis uangnya jadi pakai. No 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 no. Ini biskuit coklat guys. Untuk siapa kak? Untuk Papa. Biar bisa orang makan banyak ya kak. Iya. Sama ada karipu. Kita tol ada ciki-ciki kita tol ada dua satu ada. Oke guys, itu aja barang-barang yang berbeda dari dulu. Oh, satu ini ada kue untuk Eyang. Ini kue apa kak? Kue bolu cookies. Kue cookies. Sekarang kakak mau lanjut minum sih.
Nah, segitu aja ya video dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Yeay, dadah.